ありがとう。この3つ。はい。あ、じゃあ、鍵はこれ。はい。鍵、今は、鍵は一つ、これですね。これで全部開くので、はい、今ちょっと、タップでやったので、はい、ちょっとこっち、わかりました。教えますのでね、失礼しますね、いろんなごめんなさい。いいですよ。いいですよ。大変なことを。大丈夫です。あ、いや、いいです。中入って。はいはいはい。女房ます。ini lemari lemarinya bagus. Ini apartemen UR milik pemerintah di Sukuba, keren. Kamarnya ada 3, kamarnya 3, pemandangan bagus dari lantai 5. SMP-nya dekat, kira-kira 20 menit dari stasiun jalan kaki. Di bawah banyak tempat bermain. Jovi sama Viko pasti senang di sini. わかりますかね、駅の方向は。問題問題問題。あのほら、あれを目指していけば駅に行くんで。はい、わかりました。じゃあこっちからどこ行きますか。これをぐーっとまっすぐ直線。あ、向こうからですね。そうそう。こっちから向こう。うん、わかりました。あれが駅の目印になるので、はいはい、中の公園とか通って。わかりました。はい、じゃあ、はい、さっきのバスストップから駅まで。駅まで。オッケー、オッケー、はい、オッケー。はい、はい。じゃあそれで私は帰りますから。はい、すみません。スリッパ置いてきますか。はい、じゃあスリッパも持って行くってことですね。スリッパ、頭いいですよね。いらない。Mau pakai ini enggak? Perlu ini enggak? Enggak lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, kalau saya iranai. Anda yumore cemas gitu, daijin desu ka, usiro ho. Kotor tapi katanya. Yaudah deh, aku mau ikimasu. Watashi mau ikimasu. Ah, oke. Eko. Ano, kabang di nakani, ano. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, aku mau tajimasu. Hai. Kagi, kagi. Hai.連絡先、はい。オッケー。はい。じゃあ、2時間後。2時間。はい、はい。はい。すみません。また戻ります。戻ってきます。あ、戻ってください。必ず戻ってきます。この鍵、取らないと。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。あ、タクシーの台はどう？いい、大丈夫だよ。どうですか？すいません。ありがとうございます。はいはいはい。パーキングの SD。ini pemandangan di luar dari lantai 5. SMP-nya ada di sana. SMP-nya yang tinggi ya, tadi ya. Mas, ini di lihat enggak di sini? Di sini ya, kaita memo motte. Ha? Memo motte. Motte nai. これ。あれ?あ、なんだ。ここにありますよね。え、あ、コピーして渡した。あ、tadi belum ini, belum dicari sini. Belum di. Kita lihat kamarnya nomor berapa ini? Kamarnya nomor 515. Oke, terus. SD-nya. Duh, enak banget mas. SD-nya. Kok ini? SD-nya di mana tadi? SD-nya di
sini. Di sini ada SD di sebelah. Nanti bisa jalan kaki dari sini ke sana, di balik gedung ini. Nah, SD-nya dari situ. Itu yang ada ininya kelihatan. Terus SMP-nya ada di sana yang putih, itu SMA, bawahnya SMP. SMA sama SMP juga deket. Nah, terus apa lagi? Ini lantai 5, itu Tante Nur lagi di depan kamar. Tadi kamarnya luas, luas. Mau lihat kamar lagi. Ini di Tsukuba. Tsukuba lebih enak, kotanya lebih tertata rapi, jalan-jalan luas, fasilitas lengkap. Aku kirim ini di sini aja. Di sini aja. Oke, ini rumahnya. Konnichiwa. Kayak orang Jepang. Ini ya, ya. Nah. Oke, okay, ini rumahnya langsung ada dapur. Dapur di sini. Ada dapur, nanti bisa dipasang. Ini enggak keluar hangat ya. Ini ada WiFi di sini. Ada internet di sini. Ada dapur. Ini ada kamar mandi di sini. Kamar mandi. Ini masih gelap ya, listriknya belum nyala. Ini ada kaca. Ini persis kayak yang di Yokohama ya, hampir mirip ya. Iya. Cuma di sana lebih lebar punya aku ya, Mas. Ini LDK ini di DK ya, Mas. Ini 3DK. Oh, 3DK ya. Ini kamarnya kamarnya 3. Tapi satu buat ruang tamu oke, Mas. Kamarnya 3, yang ini kecil. Lumayan. Yang ini. Ini living, ini kitchen ya. Ini kamar ini. Ini ada dua kamar, satu bisa jadi ruang tamu. Iya, satu ruang tamu benar. Atau kamar tamu lah kalau ada tamu. Kamar tamu. Mantep pak kamar tamu. Ini kamar satunya bisa buat Jovi dan Viko di sini. Nih di belakang ada balkon. Oke. Di belakang ada balkon seperti ini. Terus ini ada tempat bermain di bawah di sana, banyak tempat bisa buat nongkrong, kotanya enak seperti ini. Cuman ini kalau masang AC tadi bisa nggak ya? Bisa ya. AC-nya di sini, Mas. Oh, udah ada lubangnya. Ya kalau udah ada lubangnya tinggal dipasang. Kalau TV ini? Oh, TV itu ya. TV itu berarti tiap kamar bisa TV ini, apa enggak? TV kayaknya satu aja deh. Kalau nggak salah, ada nggak? Oh iya benar. Berarti benar ini ruang tamu ini. Mana? Ini. Yang ada TV-nya ini. Oh, itu maksudnya ruang tamu ya. Ini yang naik. Ini, yang ini ada apa? Colokan ada. Ini lemari juga luas. Tiap kamar ada lemarinya luas banget. Tuh. Ya dekat banget sih. Nah, luas seperti ini. Ini ukurannya berapa ini ukurannya ya? Ini ukurannya 2x3,5 lah yang ini. Yang ini ukurannya nggak tahu berapa. Yang ini. Wah enak nih, Mas. Hah? Enak ya, baru ya? Baru ini harus diganti kan, harus diganti. Tuh, gasnya. Enak kok. Enak kok. Kamar mandi lagi. Enak lah. Keren ini. Keren, keren. Masuk sumeres. Ini bisa dibuka. Berarti AC taruh sini aja ya. Kalau kita misalnya ini ngungsi di sini ya. Iya.
Kalau misalnya kedingin apa? Kedinginan. Tapi karena tatami hangat mas, nggak terlalu dingin. Hangat ya? Pakai ini aja apa namanya tuh? Yang bawah hangat itu, karpet panas itu bisa. Ya. Ini. Iya sih, kayaknya nggak. Ya paling ngasih satu aja buat emergensi lah. Iya. Di ruangan-ruangan nggak usah pakai AC. Ini berarti kasur-kasur beli sendiri ya? Iya. Kasur semuanya beli sendiri. Lah Jovi malah nggak seneng pakai kasur kayak gini. Di bawah ya? Tinggal beli bantal ini. Sakit tapi badannya. Tapi Jovi seneng ini. Iya. Gesek-gesek ini. Ini buat jemur baru di sini, nanti beli apa namanya tuh kayu kan, besi kan ada di akuarium itu. Iya ya, si dua ya. Jemur di sini cukup panas ini. Warnanya enak kan? Pemandangannya. Berarti kita ini milih lantai 5 aja kayaknya ya. Lantai 9 ketinggian. Kita mau lihat semua ini, Mas. Hah? Mau lihat semua? Ah, boleh ya, enggak apa. Cuman aku sih prefer lantai 5. Lantai atas ketinggian. Ketinggian? Heeh. Dikunci udah, Mas? Ah, belum, belum. Kunci dulu. Kunci dulu. Kita coba lihat ke lantai. Udah,